وعليكم السلام. قلنا روس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Masih pada Tansri Speaker. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adil. Inna Allah ni'imma ya'idhukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengarahkan kamu untuk menunaikan amanah kepada orang-orang yang berhak. Dan juga dia mengarahkan kamu bila mana kamu memerintah di kalangan manusia, hendaklah kamu memerintah dengan penuh keadilan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebab baik nikmat diberi nasihat kepada kamu dengannya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Bajet terbaik yang dibentangkan oleh kerajaan merupakan amanah berkerajaan oleh mana-mana kerajaan. Dengan maksud sekiranya sebuah kerajaan gagal menyediakan bajet atau belanjawan terbaik bagi rakyatnya, itu adalah suatu pengkhianatan. Maka tidak peliklah mana-mana kerajaan di dunia pada hari ini tentulah mengusahakan untuk membentangkan bajet yang terbaik di mana-mana ruang yang mereka ada. Cuma apa yang perlu kita bincang di sini ialah seperti mana dakwaan oleh Pekan bahawa bajet kali ini adalah ibu bagi segala bajet. Ya, mungkin ibu bagi segala bajet bagi Barisan Nasional, tetapi bagi kami belum lagi menjadi ibu bagi segala bajet bagi seluruh rakyat Malaysia kita sendiri. Kan di sana kita melihat masih ada lagi ruang-ruang yang boleh kita kemaskini dan kita perkasakan lagi. Ada ruang-ruang yang belum kita berikan bajet kepada mereka, seumpama Sekolah Agama Rakyat. Di kala mana kerajaan berhasrat untuk meningkatkan antaranya dalam perkara melibatkan sumber manusia, maka tentulah tidak boleh kita abaikan Sekolah Agama Rakyat sebagai salah satu daripada institusi pendidikan yang menyumbang besar kepada pembinaan jiwa manusia. Tapi sangat malang, dalam bajet yang dibentangkan pada Jumaat yang lalu, saya tidak melihat ia diberikan peruntukan sewajarnya untuk Sekolah Agama Rakyat. Demikian juga di kalangan kita berikan peruntukan dinaikkan bajet bulanan kepada orang tua, warga emas dan juga kepada OKU. Tapi kita mungkin terlupa pada ibu-ibu tunggal yang terpaksa bekerja menjaga anak-anak mereka dalam masa yang sama. Dan juga kita melihat tidak ada sebarang pelan untuk kerajaan menangani isu yang berkaitan kejatuhan mata wang. Artinya bagi saya ia belum lagi menjadi ibu bagi segala bajet bagi rakyat Malaysia. Tetapi apa yang penting untuk kita perhatikan ialah persoalan pelaksanaan. Kita boleh bentangkan bajet yang dipanggil wow dan sebagainya, tetapi kita perlu bincang tentang pelaksanaannya. Saya tertarik bila mana Pekan bacakan satu ayat, walaupun dibacakan dalam bahasa dan terjemahan bahasa Melayu, saya bacakan dalam bahasa Arab dan bahasa Al-Quran. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Maksudnya, dan jika sekiranya penduduk kampung itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan buka untuk mereka keberkatan-keberkatan rezeki dari langit dan juga bumi. Tetapi sayangnya, malangnya mereka tidak percaya, lalu kami hukum mereka disebabkan apa yang sedang mereka perolehi. Ayat ini sebenarnya mengajar kepada kita tentang ketelusan dalam pelaksanaan. Kita boleh bentang bajet yang terbaik, tetapi dari sudut pelaksanaannya memerlukan insan-insan yang tidak hanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi perlu ada sifat takwa. Dan takwa itulah yang digariskan oleh para alim ulama. Antaranya kata Ali radhiyallahu taala anhu, takwa itu ada tiga syarat. Pertama, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat hebat. Yang kedua, wal amal bitanzil, kita beramal menurut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal istidad li yaumir rahil, yang ketiga bersedia untuk menghadapi hari kematian. Apa yang kita perhatikan menerusi laporan audit negara, banyak pihak membuat kajian bahawa di sana ada ketirisan.
Tadi kita dengar suatu ucapan dari Pekerjaya menyebut tentang ketirisan mungkin berlaku sekitar 22 bilion. Ada kajian-kajian dibuat ketirisan sekitar 23 hingga 40 bilion. Erti ketirisan berlaku. Dan kita nak bagi kerajaan cuba pantau menerusi pelbagai jawatan kuasa yang ada dan juga menerusi penguat kuasa yang ada, menerusi SPRM dan sebagainya. Tetapi ketirisan terus berlaku. Kenapa? Kerana siapakah orang yang menguruskan bajet ini? Siapakah orang yang melaksanakan bajet untuk turun sampai kepada rakyat? Kerana kita bimbang. Seperti satu tuduhan yang sedang dibuat sekarang bahawa ada bajet yang diturunkan kepada satu kementerian diagihkan kepada 14 buah syarikat yang mana setiap syarikat menaikkan harga kos melebihi harga pasaran hingga 25%. Ini sebagai contoh yang mungkin berlaku kepada mana-mana kementerian sekiranya ia gagal diuruskan oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah yang paling penting bagi kerajaan kita ambil yang terakhir disebut oleh Pekan dalam ucapan bajet bagaimana usaha kerajaan untuk bukan hanya sekadar kecemerlangan di dunia tapi juga kepentingan di hari akhirat. Maka yang paling penting untuk kerajaan perhatikan ialah membina masyarakat, bukannya masyarakat, rakyat dan juga pemimpin serta pegawai kerajaan yang ada takwa dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah saya ingin mencadangkan bahawa penting untuk kerajaan untuk mewujudkan satu yang dipanggil hisbah, hisbah rakyat. Hisbah ini satu konsep pemantauan kepada segala bentuk pelaksanaan bajet bagi rakyat. Ya, kerajaan telah ada laporan audit negara. Kerajaan ada PAC menerusi parlimen dan kita ada badan seperti SPRM dan sebagainya. Tetapi tidak cukup bagi saya. Di sana perlu ada satu badan ditubuhkan melibatkan rakyat. Sekiranya bajet itu melibatkan mereka, maka mereka mesti dilibatkan dalam pemantauan bajet ini supaya ia turun benar-benar turun pada sasaran. Sebagai contoh saya ambil, bila kerajaan mengisytiharkan bahawa 50 juta diperuntukkan untuk pendawaian sekolah tahfiz, disalurkan menerusi Giat Mara. Bila disalurkan pada Giat Mara, sejauh mana yang disalurkan itu betul-betul sampai kepada sekolah tahfiz? Kalau bajet umpamanya mungkin sekitar RM10,000 bagi sebuah sekolah, mungkin dimarkup harganya menjadi RM12,000 dan sebagainya, maka perlulah ada satu badan yang mana anggota-anggota pertubuhan atau persatuan yang terlibat dengan tahfiz ini dilibatkan sama untuk memantau turunnya bajet itu biar telus. Kerana dalam masa yang sama kita lihat Mara juga ada dikaitkan dengan isu ketirisan seperti isu yang berlaku di Australia. Maka tidak mahu perkara semua ulang lagi, maka sangat penting untuk hisbah rakyat ditubuhkan oleh kerajaan. Dalam keadaan Islam, kita ada empat bentuk hisbah. Ada bentuk raqabah zatiyah, maknanya seorang itu dia menjadi pegawai kerajaan, dia menjadi pemimpin, dia ada satu perasaan dirinya takut kepada Allah untuk bertindak yang paling baik untuk akhirat dia. Satu. Yang kedua ada raqabah ilahiyah, dia sedar bahawa Allah Ta'ala memantau segala kerja buat dia. Yang ketiga raqabah ijtima'iyah, pemantauan masyarakat. Dan yang keempat raqabah hukumiyah, pemantauan oleh kerajaan. Yang nombor tiga yang belum dilaksanakan sebetul-betulnya. Kerana itulah saya mencadangkan untuk kerajaan menggerakkan hisbah rakyat ini untuk menggambarkan ketelusan dalam pengurusan bajet turun kepada rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa perkara yang penting untuk kita perhatikan dalam bajet ini ialah isu defisit dan juga hutang. Walaupun setiap kali pembentangan bajet dibuat dan kita bercakap di parlimen, kerajaan tentu memberikan jawapan yang sama. Jawapan tentang kenapa defisit, kenapa hutang. Kalau bab hutang, kerajaan akan kata biasalah kita berhutang. Yang penting hutang kita itu belum melebihi kadar yang kita tentukan, iaitu belum melepasi 55% KDNK. Itu jawapan standard yang saya dengar daripada awal saya menjadi ahli parlimen 2013 sampai sekarang dan saya jangka. Jawapan yang sama juga akan diberikan dalam penggulungan nanti insya-Allah. Tetapi sebagai wakil rakyat kita kena bercakap. Kita perlu menyatakan bahawa Kerajaan Barisan Nasional tanpa gagal selama 21 tahun berturut-turut dari pembentangan bajet untuk tahun 1998 hingga terakhir sekarang 2018 membentangkan bajet defisit. Ya, kita tidak menyatakan salah untuk defisit pada setengah keadaan.
Tetapi dalam kita ambil kaedah surah Yusuf sebagai contoh, yang mana Allah Ta'ala mengajar kepada kita 7 tahun yang segar, yang ekonominya baik, 7 tahun yang ekonomi kemarau. Ya, mungkin berlaku defisit. Tetapi kalau 21 tahun yang berlaku, kalau awal tahun 98-99 kerajaan menghadapi krisis ekonomi, tapi kemudian kerajaan berhadapan dengan ekonomi yang baik selepas pada itu, dan sekarang baru pula menghadapi krisis ekonomi, tetapi kerajaan masih gagal di kala mana ekonominya baik, masih lagi membentangkan bajet defisit, dan yang menyebabkan akhirnya berlakunya tunggakan hutang. Dan hutang menurut laporan ekonomi yang dibekalkan kepada kita menunjukkan bahawa pada Jun 2017 jumlah hutang kerajaan persekutuan ialah 685 bilion. Hutang tidak pernah turun, tapi hutang sentiasa naik. Kalau kita kata kita bayar hutang, sepatut bila kita bayar hutang, hutang makin berkurang. Macam mana kita bayar hutang tapi hutang semakin bertambah? Ini isu yang perlu kita sebut bagi rakyat tahu perkara ini. Dan paling saya bimbang, bila mana kerajaan berhutang, bagaimana kerajaan berhutang? Mungkin bagi setengah orang dia pandang biasa hutang ini. Tetapi kalau kita lihat sebagai contoh, hutang kerajaan persekutuan 685 bilion ini dengan 662.36 bilion adalah hutang dalam negeri, yang mana 53%-nya menggunakan sekuriti kerajaan Malaysia dan 38.2% adalah terbitan pelaburan kerajaan Malaysia. Saudara-saudara ahli-ahli parlimen yang berhormat sekalian, sekuriti kerajaan Malaysia adalah sistem hutang berdasarkan riba. Berbeza dengan terbitan pelaburan kerajaan Malaysia. Dikala kita bercakap tentang barakah, kita bacakan ayat walau anna ahlul qura amanu wattaqau. Tidak mungkin barakah itu datang sekian kerajaan masih lagi terlibat dengan riba. Ya, saya menghargai usaha kerajaan untuk meninggikan kadar pinjaman atau kadar pelaburan menggunakan sukuk atau terbitan pelaburan kerajaan Malaysia. Sebagai contoh, untuk tahun 2017 pinjaman atau terbitan pelaburan kerajaan Malaysia sudah meningkat kepada 49.5% berbanding sekuriti kerajaan Malaysia 50%. Itu 2017. Tetapi saya menyatakan bahawa pelibatan kerajaan dengan riba ini, inilah punca kerosakan bagi ekonomi. Kita boleh baca data yang sangat banyak dikemukakan oleh pelbagai pakar ekonomi, termasuk satu ucapan menarik oleh Tan Sri Zeti, bekas Gubernur Bank Negara, yang menjelaskan tentang bagaimana dengan sebab unsur riba ini, pelibatan negara-negara dengan riba ini, telah berlaku puluhan krisis kewangan dunia dalam tempoh 30 tahun. Tempoh 30 tahun menunjukkan bahawa riba merosakkan ekonomi negara. Maka jika kerajaan tidak ada komitmen untuk membebaskan diri dari riba ini, maka keberkatan tidak akan datang. Dan kalau kita lihat juga, disebabkan untuk itulah kerajaan terpaksa membayar faedah. Untuk tahun 2017, faedah untuk sekuriti kerajaan Malaysia saja 15.2 bilion. 15.2 bilion. Ini bukan jumlah yang kecil. Keuntungan yang dibayar kepada terbitan pelaburan kerajaan ialah 10.1 bilion. Ini 2017, jangkaan untuk 2016, 16 bilion. Bagi kami seorang Muslim, kita bacakan ayat fa'illam taf'alu. Jika kamu tidak laksanakan perintah Allah yang mengarahkan kamu terlibat dengan riba, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, maka isyakanlah perang daripada Allah dan juga Rasulnya. Seterusnya, saya mau pergi kepada isu pendapatan kerajaan. Minta laluannya Tan Sri. Terima kasih Yang Dipertua dan terima kasih Yang Berhormat Kuala Nerus. Saya tertarik dengan apa yang dibahaskan oleh Yang Berhormat tentang hutang kerajaan Malaysia. Dalam tempoh 9 tahun, 140% kenaikan hutang daripada 245.1 bilion kepada 685.1 bilion pada tahun 2017. Apa pandangan Yang Berhormat apabila projek mega seperti pembinaan infrastruktur yang terbaru, projek ERCL contohnya, dengan keadaan berhutang dengan negara asing dan bebannya akan terus dibeban kepada rakyat untuk generasi yang akan datang. Apa pandangan Yang Berhormat? ECRN juga berhutang dengan China menggunakan kaedah riba dan jumlah sangat besar, bukan kecil, 55 bilion.
yang akan menjadikan anak cucu kita akan menanggung akibatnya pada masa akan datang. Ya, kita gembira, saya orang Terengganu, saya gembira ada projek ini, tapi kaedah pembiayaannya tidak menggembirakan saya. Saya mahu tengok pada pendapatan kerajaan. Pendapatan kerajaan yang diandaikan, yang unjurannya untuk 2018 239.9 bilion. Menunjukkan kepada kita bahawa kerajaan masih bergantung pada cukai. Dan bila kerajaan perkenakan GST, kerajaan bergerak ke arah membesarkan lagi saiz cukai, bukan cukai pendapatan, tapi cukai kepenggunaan. Walaupun setengah ahli ekonomi kasi seronok, kita besarkan cukai kepenggunaan, tapi cukai kepenggunaan adalah cukai yang merosakkan ekonomi rakyat. Islam membenarkan cukai, tapi cukai yang dibenarkan oleh Islam, cukai berdasarkan pendapatan. Karena cukai berdasarkan pendapatan adalah cukai yang melihat kepada kemampuan manusia. Mereka yang tak mampu tak dikenakan cukai. Tapi cukai kepenggunaan seperti GST mengenakan cukai kepada semua orang, tak kira kaya atau miskin. Ya, akan ada yang menjawab. Dia kata orang miskin belanja sikit, cukai sikit. Orang kaya belanja banyak, cukai banyak. Walaupun sikit, cukai tak diambil oleh orang miskin. Kerana itu saya mencadangkan bahawa kalau kita boleh berikan rebate, tuntutan semula oleh para pelancong yang datang ke Malaysia, mereka beli barang, mereka bayar GST, mereka balik di airport, mereka boleh dapat tuntutan semula. Kenapa tak boleh kita buat tuntutan semula oleh rakyat miskin untuk sebarang GST yang mereka bayar? Saya pernah cadangkan perkara ini. Dan menteri menjawab, boleh. Mula kata tak boleh, mula kata boleh pula. Ruang tu ada. Maka saya memang mendengar apa jawapan kerajaan bagi persoalan tersebut. Tetapi yang lebih penting, saya nak pergi lebih jauh. Bahawa di mana kerajaan bincang tentang pendapatan, saya menyatakan bahawa negara kita sebenarnya tidak berhadapan masalah pendapatan. Kerana pendapatan negara bertambah setiap tahun. Cuba tengok. Unjuran 2017, pendapatan negara ialah 219 bilion. Unjuran 2018, 239 bilion. Bertambah 20 bilion. Seperti mana bertambah 20 bilion pendapatan kerajaan unjuran 2018, maka demikianlah kerajaan menambah juga perbelanjaan 20 bilion. Daripada tahun 2017 hanya 262 bilion kepada 282 bilion. Maknanya kita, kerajaan Malaysia memang mendapat pendapatan. Pendapatan sentiasa bertambah. Tetapi sebagaimana bertambahnya pendapatan kerajaan, bertambah juga perbelanjaan, maka defisit kekal menjadi defisit. Kalau begitulah keadaan perbelanjaan kita, sampai bila pun tidak akan berakhir. Tambahlah pendapatan macam mana? Walau kan ali bani Adam min uwadin zahaban. Kalau anak Adam ada satu lembah emas, la arada an yakuna lahu mislu. Dia mahu seumpamanya lagi. Mahu satu lembah lagi. Walan yang mela'afahu illa turab. Tidak boleh memenuhi mulut dia melainkan tanah. Maknanya mati. Ini masalah orang yang rakus berbelanja, boros berbelanja, berilah pendapatan banyak mana sekalipun tidak akan cukup. Maka bagi saya, bukan isu menambah pendapatan, tapi isu bagaimana menguruskan perbelanjaan. Walaupun begitu, saya ingin mencadangkan bahawa. Tadi, Mbak Mat, boleh jelaskan? Ya. Terima kasih, Tan Sri Yang Dibeta. Terima kasih Ahli Parlimen Kuala Nerus. Tentang komen-komen tentang GST, ada... Masih ingat di Dewan Yang Mulia ini, dulu satu Timbalan Menteri Kewangan kata dia janji lepas implementasi GST itu harga boleh turun. Apa komen Ali Yong Bawa? Menarik sebenarnya. Memang ketika dibentangkan GST untuk pelaksanaan 2015, kerajaan menyatakan bahawa inflasi akan berlaku sekitar 2% sahaja untuk tempoh 2 tahun. Sekarang 2 tahun telah berlalu. Inflasi pada bulan Januari 2017 adalah 3.2%. Untuk bulan Februari 4.5%. Untuk bulan Mac 5.1%. Dan saya tengok untuk bulan Jun sekitar 4%. Dan sebagai ekonomi, ahli ekonomi mengunjurkan inflasi untuk sepanjang tahun 2017 ialah 4%. Ini terlalu tinggi, jauh daripada andaian. Maknanya kerajaan silap membuat andaian. Kalau kerajaan silap buat andaian inflasi, maka kerajaan juga boleh silap dalam membentangkan GST sebagai sumber negara. Karena itu kita menyatakan GST mesti dihapuskan oleh kerajaan dan ia merosakkan masyarakat. Tetapi masa yang sama saya nak mencadangkan bahawa ada sumber-sumber lain yang boleh kita perkenalkan. Cukai yang dikenakan pada orang kaya bukan pada orang miskin. PAS memperkenalkan dua bentuk cukai. Satu, cukai tax on saving bagi korporat.
Kita lihat dalam di negara kita hari ini, simpanan rakyat Malaysia berjumlah sekitar 1.6 trilion. Kalau kita andaikan 30% adalah korporat, saving korporat, korporat saving, simpanan korporat, dikenakan cukai pada simpanan korporat orang kaya ini dengan kadar seperti mana Islam ajar 2.5%, kerajaan telah mendapat sekitar 12 bilion. Satu. Yang kedua, cukai berdasarkan pegangan saham. Yang main saham orang kaya, mereka tak bayar cukai. Maka jika dikenakan cukai terhadap pegangan saham cukup tempoh setahun, yang mana nilai semasa saham yang didagangkan hari ini sekitar 1.8 trilion, diambil cukai 25%, kerajaan boleh mendapat income lebih 40 bilion. Maknanya cukai 40 bilion daripada share trading ini, ini cukai dari orang kaya, cukai daripada korporat sebanyak 20% juga, ini cukai orang kaya juga. Kenapa tidak perkenakan cukai ini? Dia ambil dari orang kaya, dia agih pada orang miskin. Tapi sayang, kerajaan memilih untuk mengenakan satu cukai yang dikenakan kepada rakyat, yang kesannya merosakkan negara, merosakkan ekonomi, merosakkan masyarakat, dan tidak akan ada ubat bagi perkara ini. Itulah yang sempat saya ungkapkan, walaupun masih banyak yang ingin saya sampaikan. Antara isu berkaitan dengan wakaf sebagai sumber negara, mungkin ada ruang masa yang lain kita boleh bicara lagi. Terima kasih kepada Tuan Sri Speaker. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sungai Besar. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Terima kasih kerana membenarkan Sungai Besar